Assalamualaikum. Halo semuanya. Jumpa lagi di dapur Mama Afisha. Di video kali ini saya mau buat seblak makaroni bakso. Yuk langsung saja kita buat dan siapkan bahan-bahannya. Dan untuk cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai ya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya dan bahan-bahannya bakso. Ini baksonya sudah saya iris-iris. Makaroni. Satu butir telur. Untuk sayurannya caisin atau sawi hijau. Dan untuk bumbu halusnya, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah kemiri, kencur, 5 buah cabai rawit, 2 buah cabai merah. Untuk cabainya sesuai selera aja. Dan ini ada kaldu bubuk, garam, gula pasir. Selanjutnya panaskan air, masukkan makaroni, kita rebus hingga makaroninya setengah matang. Sambil nunggu makaroninya setengah matang, haluskan bumbu, bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur, cabai rawit, cabai merah. Kasih air sedikit biar mudah ngeblend bumbunya. Ini bumbunya sudah halus. Ini makaroninya sudah setengah mateng. Lalu kita matikan kompornya dan kita angkat, lalu kita tiriskan. Selanjutnya nih saya sudah menyiapkan wajan. Kasih minyak goreng secukupnya. Nyalakan kompor. Panaskan minyak. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita tumis bumbunya hingga matang dan tanek. Setelah bumbunya matang dan tanek, masukkan air. Kita masak hingga airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, kita kocok telurnya. Terus kita masukkan telurnya. Kita masak telurnya sambil diginikan. Setelah telurnya matang dan sudah seperti ini ya, masukkan garam, kaldu bubuk, dan gula pasir.
masukkan makaroni. Masukkan bakso. Kita masak sebentar hingga airnya mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan caisin atau cawi hijaunya. Kita masaknya sebentar saja hingga caisin atau cawi hijaunya itu layu. Ini sawi hijau atau caisinnya sudah layu dan ini sudah mateng ya. Sebelumnya dikoreksi rasa dulu. Apabila masih kurang garam bisa ditambahi. Ini sudah mateng, tinggal dimatikan kompornya dan siap untuk disajikan. Ini dia seblak makaroni baksonya sudah matang, sudah siap untuk dihidangkan. Semoga resep saya bermanfaat.